tranh. Ada jejak motor. Ceng, kita ke tempatnya Pak Ustadz. Kum, tanggung kum, sebentar lagi kum. Siapa tahu motornya Mulyadi di belakang. Kalau memang iya, kita langsung sergap aja. Keselamatan penting jauh lebih penting. Menyerah juga mereka. Mulyadi dilawan. Pak Karsa, apa tidak sebaiknya motornya kita sembunyikan dulu? Oh, Pak Idan, biarin aja motornya di sini. Kita aja yang sembunyi. Karena saya yakin Pak Mulyadi pasti balik lagi ke sini. Dan kalau Pak Mulyadi ngelihat motor ini di sini, dia nggak akan berani masuk. Nanti setelah dia datang, kita ikutin kemana dia pergi, ya. Cerdas Pak Karsa. Tapi saya kesel dibohongin Pak Mulyadi. Saya juga nyesel kemarin bukannya masuk aja ke dalam. Mungkin Centin udah saya bisa bebasin. Insya Allah Pak Mulyadi bisa saya beresin. Percaya sama Pak Karsa mah. Tapi bukan hanya Pak Karsa yang kesel sama Pak Mulyadi teh. Semua orang di Ciraos juga marah, kesel sama Mulyadi. Merasa dikerjain, Pak. Iya, Pak Idan. Kita sembunyi di sana aja, Pak.